Round 2. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel 528. Okey, bagi meneruskan misi kita untuk mengumpul lencana ni, seperti boleh kita tengok ni, nampak ada 3 lencana. Sebenarnya dia ada 4. Dan untuk yang tempat tu susah sikit. Tapi tak apa, kita kumpul yang 3 ni dulu. Haze ni, bagian ni. Untuk peta yang ketujuh haze ni, kita akan ambil bagian easy lah. Dan untuk easy ni, memandangkan easy, kacang je. So kita akan pakai 2 hero. Satu kita akan pakai satu hero ni. Dan satu lagi kita akan pakai monyet yang biasa lah, iaitu Dark Monkey. Ini dia, yang first sekali. Ini tiga ni kalau dapat lah. Sebab dia round dia pendek je. Ada 40 round lah kalau tak silap saya. Jadi kita tengok. Okay, dia ada 40 round. So untuk target monyet ni, Dark Monkey ni, kita target dua benda je. Triple shot dengan juggernaut. Okay, juggernaut ni untuk attack yang balon salut. Salut seramik dengan salut besi. Triple shot ni untuk cepat kill, cepat nak meletupkan balon tu lah. Jom kita tengok peta pula. Klik play, peta yang ketujuh dalam beginner. Kita klik haze, easy, standard. Ni easy mode, tak ada susah mana pun. Betul lah, 40 round. Kita boleh tengok kat atas ni, atas sebelah kanan ni, memang 40 round. So sekejap je video ni. Okey, kita kaji dulu peta ni macam mana. Sekejap, masuk kiri, keluar kanan. Okey, kejap. Pokok ni boleh jual tengah ni. Tak boleh klik langsung. Bergerak ni, statue ni. Patung besi ni, patung batu ni bergerak. Okey. Sekejap. Kalau tak silap, tak boleh attack ni. Nampak tak tu, ada dalam range dia tu, yang warna hitam gelap-gelap sikit tu, ada merah kan. Dalam, maknanya selepas daripada merah tu, kita tak boleh attack lah. So kalau ada balon lalu lebih daripada situ, memang tak boleh attack. So setelah beberapa saat mengkajinya, kita akan main guinci ni. Kita akan letak tempat posisi yang paling menarik, terbaik, cantik. Memang kau memang ada bomb. So kita letak kat sini ya. Alright, dan kita klik go. Auto start dah. Okay, senang sikit kalau auto start ni. So kita tak payah nak klik go je. So kita lajukan sikit. Okey, sementara tunggu tu, kita kena buat backup tu. Kena ada backup. Tak ada mati bang. Okey, so kita ambil Dark Monkey ni seperti dia janjikan. Kita pakai Dark Monkey saja. Rasa kat sini tu boleh. Sekejap sini lah. Okey, kat sini. So Guinci punya special ability ni, dia bagi attack laju. Nampak? So, tapi sekejap je lah. Apa saat entah lah. What's up? Short time ni tak apa, kita berapa saat bagi lah tau. Satu saat, dua saat, tiga saat ke apa. Kita pilih apa. So kita akan upgrade ni ke triple shot. Tapi kita perlukan benda ni lah untuk nak tengok balon-balon yang immune. Chemo balon, dia panggil kat sini. Shoot even further and can detect chemo balon. Chemo balon tu kira macam immune lah. Kita kena buat dua di bawah, tengah ni sampai triple shot. Okay. So backup kita dah power. Tak power. Kita akan ada front attacker. Front attacker ni kita akan buat untuk juggernaut lah. Kalau tak silap ni nama dia juggernaut. Betul, juggernaut. Kita perlukan juggernaut. Dan ini chemo balloon. Boleh attack chemo balloon dengan juggernaut. Yang ni tak kuat ni. Ini tak boleh nak pecahkan balloon besi. So kita pergi sini. Tempat yang bawah confirm 2. Yang atas sekali 4 kali. Mak duit tak ada. Laju. Tak nampak. Okey, boleh upgrade satu. Okey, ni satu. Ini yang ketiga. Okey, 1000. Rasanya kita buat benda lain dulu. Kita buat
front attacker sekali lah tu. Kita buat satu yang tengah ni. Yang kita pakai yang tengah ni, kita pakai triple shot juga supaya dia cepat sikit. Itu dia 340. So sementara nak tunggu tu, kita tengok hero semua ni tak ada. So untuk hari ni kita akan pakai dua ni saja. Buinci dengan Dark Knight Monkey. Okay, triple shot. Okay. So cepatlah sikit dia habis kan. So yang ni kita akan tunggu sehingga 1530 Monkey Money. Boleh kejap. Yang ni dia first ni kita tukar pergi ke last. First dengan last ni maksudnya dia attack last ataupun dia attack first lah. Maksudnya belon yang pertama dia nampak lah. So kat sini kita attack belon yang terakhir dia nampak. Tukar juggernaut ni. Okay, confirm. Selamat dah. Oi, terlepas satu lah. Tak apa. Ini satu je. Ini kacang je lah. So kita buat kembar juggernaut satu lagi kat sini. Alright. Ini dua. Ini tiga. Okay. 1000. Sekali lagi. 1530. Nak mengumpul duit bukan senang. Nak belanja sekejap. Come on. Itulah dunia. So rasanya kita boleh sampai kot 40 orang. Ini senang je. So kepada yang nak tiru ataupun style saya ni pun boleh, tak ada masalah. Itu spike tadi dah, belum tadi dah keluar kan. Itu dia. So belo besi, oh, tak ada halnya. So sekarang ni kita untuk level 40 ni dia akan ada keluar MOAB balloon yang warna biru. Itu lembut juga tapi kita still kena jaga-jagalah. Okey, so kita akan buat, rasanya kita buat ni kot. Yang ni kot crossbow. Sebab crossbow ni dia ada critical shot. So sekejap lah nak tengok analisis tu. Faster. Rasa baik ambil attack. Laju lah. Attack ni 2. Bawah ni sampai habis. Okay, 1007. 1007 ni kita akan dapat critical shot lah. Okay, memang nak pakai, memang kena pakai lah. 1007, so nak tak nak kita kena tunggu jugalah. Kita nak complete, takkan nak kalah dengan easy mode lah. Okay, so kita punya kembar dia satu kat sini. Bagi dia sepanjang jalan tu dia boleh attack lah. Kita akan buat benda yang sama juga. Tapi kali ni saya nak yang atas pula lah. Pop tu balloon. Tak apalah, kita bagi dia boleh, pendek kata anak panah dia tu kira mendalam lah, cucuk mendalam. Bagi dia kuat sikit. 1007. 1007. Ni boleh attack. Aduh sikit. Tapi kenapa dia tak attack pun? Tak apa. Dia mungkin buka ruang tapi dia tak boleh. Nak side dia tak boleh nampak attack tu. Okay, tak break. And then kita pun kat sebelah sini pun sama juga. Rasanya buat kembar dia lah. Kita tak boleh letak. Buat laju. Attack. Crossbow untuk ambil critical attack. Okay. So far so good. Oi, pakai tu laju sikit. Itu dia. Kalau kita musnahkan ini, kita menang. Nampak? Critical. Victory! Alhamdulillah, easy mode. Malah video ni pendek je. Lalu kita kena klik home. Kita nak tengok medal kita menang kan. Klik play. Klik next. Itu dia medal easy mode di peta Haze. So kepada yang belum subscriber, sebelum jadi subscriber 528, boleh klik kat link bawah tu. Subscribe. Boleh klik subscribe kat bawah tu lah. So kepada yang nak bincangkan apa-apa ke, nak tanya apa-apa ke, nak komen apa-apa ke, boleh komen dekat bawah tu. Ini sajalah untuk hari ni. Bye-bye.